kembali lagi bersama gua si Meow Aw. Kali ini kita akan bermain game Hello Neighbor kedua DLC-DLC-nya. Dan ternyata game Hello Neighbor kedua kita ada DLC atau ada add-ons yang menarik ya teman-teman yang bisa kita ikutin. Totalnya kalau misalnya kalian pencet add-onsnya itu ada 3 DLC, yaitu Back to School, Late Feast, dan juga Hello Chapter. Tetapi yang bisa kita mainin baru 2 ya teman-teman, yaitu Back to School dan juga Late Feast. Nah di sini kalau misalnya kalian lihat ada 2 karakter baru guys, yaitu ada semacam kayak kakek-kakek dan juga ibu-ibu ya teman-teman. Dan seperti apakah gameplaynya? Buat kalian semua yang sudah penasaran, langsung saja kita akan mencoba game Hello Neighbor kedua DLC Back to School. Dan buat kalian semua juga yang tertinggal teman-teman gameplaynya Ok bermain game Hello Neighbor kedua yang satu ini bertemu dengan si bapaknya, silahkan kalian cek aja di description di bawah, gue sudah tinggalkan link playlist untuk kalian nonton. Dan yuk sekarang kita bermain game Hello Neighbor kedua yang satu ini. Ulala, kita ada di mana nih teman-teman? Ada sekolah bus. Wow, ini apakah sekolah teman-teman? Besar sekali sekolahnya. Wadadidaw, sekolah saya dulu tidak sebesar ini guys. Ini sih benar-benar gede banget. Dan namanya apa tuh? Weiren Crops Debley Lux. Aduh, coba kalian artiin ya teman-teman. Itu kalau diputer-puter jadi kayak gimana tuh? Sekolah apa itu ya teman-teman? Oke, pertama-tama yang pengen gua cek itu adalah kita dikasih item. Oh, untuk mengintai kali ya teman-teman. Di sebelah kiri buntu, di sebelah kanan juga buntu, dan di sini ada sekolah bus yang bisa kita masukin. Ada monitor-monitor dan juga ada catatan-catatan. Dan coba kita lihat terlebih dahulu. Oh, ternyata karakter gua itu masih reporter, guys. Press, ya kan? Ah, ini markasnya dia kah untuk mengintai sekolahnya? Di situ ada sesuatu, guys. Kita bisa ke bawah sana, guys. Kira-kira itu tempat apa? Wah, menarik sekali. Ya, sayang sekali Mia Ok belum bisa turun ya, teman-teman. Sayang sekali. Ya, sudahlah kalau begitu. Mari kita akan coba masuk ke dalam sekolah. Dan coba guys, kalian berteori terlebih dahulu. Apakah ini adalah sekolah-sekolah dari anak-anaknya si bapake yang cowok dan juga yang cewek? Dan juga, apakah ini sekolah juga, teman-teman, dari karakter kita yang pertama kali main, yaitu si cowok itu. Gua lupa lagi nama-namanya mereka ya. Yuk, langsung saja kita akan masuk ke dalam sekolah yang begitu besar ini. Misterius sekali. Ulala. Lah. Ada doggy. Lucu banget. Ah, ini dia nih. Si kakek-kakeknya ya guys. Dibanting begitu saja. By the way, kalian tahu nggak itu jenis doggy apa? Frenchie? Bulldog? I don't know. Coba kalian komen di bawah ya teman-teman. Dan sekarang gua coba keliling-keliling dulu sebelum kita masuk ke dalam sana. Ada tiang bendera guys. Tunggu dulu. Itu kayak ada sesuatu tuh teman-teman. Oh iya, kita harus mencari sesuatu nih. Aduh, belum apa-apa sudah disuruh mencari item ya. Habis itu kita bisa ke atas. Sepertinya ada sebuah rumah yang begitu besar teman-teman. Terus apa lagi nih? Oke, coba gua coba ke kanan terlebih dahulu ya guys. Pokoknya kita jangan dulu masuk ke dalam sekolahnya. Karena gua tahu ketika kita masuk ke dalam sekolahnya, maka kita akan dikejar-kejar oleh karakter baru tersebut. Yang dimana gua belum bisa kasih nama guys. Nanti saja ya. Pokoknya kalau bapake itu ya si om-om yang ada di rumah sana ya teman-teman. Kalau ini udah beda lagi nih. Walaupun dia juga masih bapak-bapak sih, tapi kita kasih nama yang berbeda aja. Nah, terus kalau misalkan lihat, kita bisa ke belakang sana juga guys. Sambil melihat dari kaca, ada beberapa tulisan-tulisan yang aneh. Terus ini juga ada, kunci teman-teman. Kita harus mencari kunci yang berwarna merah. Apalagi ya? Kita harus kemana nih guys? Ada halaman belakang lagi di sini. Apa itu? Siapa itu teman-teman? Ada doggy juga di situ. Oke, sebelum gue masuk ke situ sebentar ya. Cek dulu. Ada pintu juga ya teman-teman untuk masuk ke sekolah dari pintu belakang. Dan terakhir, ini semacam ada halaman ya untuk kembali lagi ke bus. Ya nggak sih? Yap, betul sekali. Cuma muter-muter doang. Ya ampun. Sorry guys. Oke, sekarang yang pengen gua cek itu adalah halaman belakang aja terlebih dahulu ya. Yang penting gua harus inget-inget. Guys. Kalian lihat nih. Ada ruangan bawah tanah juga. Ini apa lagi nih? Bisa diambil. Oke.
Saya sudah mengambil sesuatu. Oh no, kita tidak bisa masuk ke sini, guys. Masih belum. Gua nggak tahu nih cara masuk ke dalam sana. Caranya gimana? Ya udah deh. Gua naik ke puncak gunung tinggi, tinggi sekali. Uhui. Kita mendapatkan satu item yang dimana gue juga nggak tahu ya itemnya itu buat apa. Ya udahlah ya. Yuk, mari kita masuk ke halaman belakang. Halo, apakah kamu gigit? Apakah dia gigit, teman-teman? Oh enggak, dia gak gigit, tapi dia... Oh, kunci warna merah itu ya? Halo, kamu boleh kasih kunci warna merahnya enggak? Aku baik kok. Kamu pasti butuh tulang ya? Oke lah kalau begitu. Nanti kalau aku dapat tulang, aku kasih kamu ya. Sebentar, aku keliling-keliling dulu nih. Oh, ini halaman belakang, guys. Tempat nonton kalau misalnya ada olahraga ini, guys. Ya, betul sekali. Kalau di luar negeri, itu biasanya olahraganya baseball, ya kan? Basket. Kalau di Indonesia, ini kunci lagi. Kalau di Indonesia, teman-teman, olahraganya kasti, benteng, ya kan? Petak umpet. Wis, seru-seru juga sih. Oke, sebentar. Gua coba cek lagi. Kita harus kemana ya? Apa gara-gara gua sekolah di daerah ya, teman-teman? Makanya olahraganya seperti itu. Olahraga di Jakarta sekolah mah udah pada keren-keren kali ya. Iyalah. Keren-keren lah kalau di Jakarta, Myook. Ini dia. Tempat makannya dia. Aha, gua dapat tulang. Mantap. Oke, sebentar. Ini juga ada mainannya dia nih. Bisa kita ambil? Oh, bisa kita ambil juga, guys, mainannya dia. Oh, ada banyak dong mainannya dia. Kamu mau main? Oh, bisa kita ambil kah? Gak bisa, guys. Gue lempar. Kok gak bisa dilempar, guys? Itu. Dimakan! Kuncinya mana? Oh, itu dia kuncinya. Ah, makasih banyak. Ah, dia makan, guys, tuh. Mainannya. Ini nih, aku kasih juga nih. Ada satu mainan lagi kayaknya. Enggak ya? Habis. Oh, digigit. Oh, buset. Buset. Ngebug guys. Ambil dulu. Bolanya ngebug. Oke, kita taruh situ aja. Dan ini seharusnya tidak bisa membuka tempat ini ya. Berarti kita bisa buka ruangan yang ada gembok berwarna merah. Ada di depan sana. Coba kita buka terlebih dahulu. Simsalabim. Uhui, abrakadabra. Dan ini adalah ruangan apa nih, teman-teman? Menarik bukan? Wadidaw. Di sekolah, ternyata ada basement yang mencurigakan nih. Dan kalau misalnya kalian lihat di depan sana, teman-teman, itu adalah tempat yang tadi kita turun. Iya, betul sekali, guys. Oh, berarti kita cuma muter-muter doang dong ini. Bisa jadi. Sabar, gua coba keliling-keliling lagi nih, teman-teman, untuk mencari item. Pasti ada banyak item di sini yang bisa kita temukan. Yang saya harus lakukan adalah memakai mata saya saja. Ya, supaya tidak tertinggal. Hey, contoh mati kuda saya. Ini buat masukin ke sini kah? Kok hilang? Coba taruh lagi. Ini nambah nggak? Oh iya dong, nambah guys. Oh, jadi kalau kita masukin bag, ininya nambah nih. I see. Jadi gua harus cari bag itu juga ya? Baiklah kalau begitu. Mari kita cari bagnya lagi. Ini kayaknya mereka lagi bikin props ya. Kayak boneka-boneka gitu guys, lucu banget. Ada tangannya, ada smiley face-nya. Kemana lagi gue nih? Lama, buka dong. Yes, bisa terbuka. Ada sebuah ruangan tempat tidur sepertinya. Dan kok ada yang nangis tadi? Oh, ini tempat mainan doginya, guys. Berarti pemilik dari rumah lagi. Sekolah ini suka dengan dogi, guys. Dia cinta dengan dogi tuh. Ada makanan dogi, ada mainan dogi. Mungkin ini untuk ngebersihin si dogi. Dan juga ada susu dogi. By the way, dogi itu nggak bisa dikasih susu sapi ya, teman-teman. Nanti mending, soy. Ini, bisa diambil ini. Buat apa ini? Set dah. Gede banget. Gede banget ini, nutupin nih. Kita caranya untuk ganti gimana, guys? Soalnya ini gede banget. Nutupin banget. Oh no, nggak bisa di... Ya, gue buang dulu aja kali ya. Gue nggak tahu nih. Oh, ini lampu. Semacam lampu. Ya udah, gue bawa ke atas aja. Ada kalkulator. Ya udah, di sini udah nggak ada apa-apa ya, teman-teman. Jadi kayaknya gue harus menemukan yang namanya kantong, ya, kantong tersebut. Oke. Sebelum gue masuk ke dalam sekolahnya, kita coba keliling lagi
di rumah yang ada di sebelah kiri sini. Rumah ini sepertinya koneksi dengan sekolah. Tetapi pertanyaan gua, apakah saya bisa membuka pintunya? Betul sekali, ternyata bisa terbuka. Yes. Oh, itu ada doggy, guys. Itu ada doggy di situ. Oh, dibikin kayak props kayak begini, guys. Seakan-akan sekolah ini penuh dengan anak kecil. Oh, I see. Kenapa? Sekolah ini sudah bangkrut kah gara-gara kejadian itu? Gara-gara kejadian si bapake mengurung anak-anak dan juga anaknya dia sendiri? Bisa jadi. Oke, gua harus benar-benar teliti ya, teman-teman. Nah, ini ada SS, hubungannya apa nih, guys? Ah, bisa jadi yang di bawah, guys. Jadi kita harus mendapatkan kantong-kantong tersebut sehingga nanti ini panas dan juga meleleh. Bisa jadi, masuk di akal. Nah, kantong-kantongnya di mana lagi nih? Ya juga. Ada lagi nggak kantongnya? Oh, guys, gua nggak dapet kantongnya lagi nih. Ayo dong, kasih petunjuk dong, kantongnya ada di mana? Kalau tidak, progresku tidak jalan-jalan nih. Ada panggung. Coba gua naik, bisa nggak naik? Naik-naik ke puncak gunung. Tidak ada apa-apa ya, teman-teman. Tuh kan, ada poster-poster yang menghilang tuh. Masih aja. Seeming, alias missing. Kita bisa turun di sini kalau kejar-kejaran. Ini ada panggung yang dimana penontonnya itu adalah props-propsan. Ada kantong, ya kan? Ada penggaris, ya ampun topi. Ini piring plastik. Astaga, siapa sih yang kreatif banget nih taruh-taruh beginian? Gua tahu nih. Lampu yang tadi kali ya, guys, taruh di sini. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Nanti gua taruh ya. Sebentar, ini apa lagi nih? Oh iya, tuh. Kita harus pasang tiga lampu, guys. Terus nanti akan ada pintu yang terbuka. Menarik. Gue coba terlebih dahulu ya, guys. Gue coba dulu. Semoga aja bisa. Tadi lampunya ngalangin sih. Kalau lampunya nggak ngalangin, gue bawa nih lampunya. Oke, teman-temanku sekalian. Muka gue tidak terhalangi kan? Masih ada lampu yang gue bawa-bawa. Dan sekarang kita coba eksperimen terlebih dahulu dengan lampu yang satu ini. Apakah benar lampu ini untuk kita taruh di lantai dua situ? Mari kita temukan. Tunggu dulu. Kalau misalnya memang disuruh taruh di atas, gimana caranya gue ke atas? Nah, it's a good question, Myeong-ok. Terus gimana caranya gue tarik ini ada tali-talian? Oh no, ya udah taruh sini dulu aja kali ya. Nah itu kan, bener guys. Tuh, ada tempat lampunya. Tarik dong. Oh no guys, gue mau tarik tapi gimana caranya ya? Oh ini. Tuh terbuka sudah. Ya, masih salah katanya guys. Ini bisa diambil. Bisa diambil, yes. Bisa diambil, ini bisa diambil. Nggak bisa, berarti kita tinggal mencari satu lampu lagi ya guys. Bagaimanakah caranya saya ke atas? Itu dia tuh, pertanyaan yang bagus. Oh no. Oh itu dia tuh, ada celah guys. Kita bisa ke celah itu dan baru masang. Aduh. Gimana ini teman-teman? Gimana caranya saya pergi ke celah di atas sana? Pokoknya kita harus melakukannya sama seperti ini nih. Jadi ada lampu dan juga lampu di situ. Ada kursi, ada sesuatu. Ya kan, ada kursi, ada tempat tidur. Dan juga ada yang digantung satu lagi di situ. Udah kok kelihatan semua kok. Ya udahlah ya teman-teman, nanti dulu lah ya. Kita simpen aja di sini deh lampunya. Kita drop. Nah, jadi kalau misalnya gue sudah mendapatkan caranya, baru gue akan ambil. Caranya mungkin aja ke situ. Betul juga. Itu kan ada bolongan, Myeong-ok. Kamu kurang teliti. Ya maaf. Hey guys, coba ya. Coba nih. Hap. Aduh, nggak bisa. Hap. Aduh, nggak bisa nih, guys. Coba. Oh, itu. Hap. Nah, jatuh lagi. Bisa kok, itu bisa. Itu bisa banget, guys. Itu bisa banget. Pak. Ah.
Gimana ya, guys? Apa gua harus mencari sesuatu terlebih dahulu? Oh, bisa tuh kan? Bisa. Aduh, miau auk. Ayo dong, kamu harus lebih semangat. Yes, gua mendapatkan satu lagi, teman-teman, yaitu tong atau plastik yang bisa kita pasang. Dan abis itu gua pasang di sini satu lagi. Blip. Sudah terpasang. Coba gua kesini terlebih dahulu. Yap, kita harus parkour untuk kesana ya, teman-teman. Baru kita tinggal turun. Oke. Nice. Tersisa satu lagi, teman-teman, yang harus kita cari. Sudah. Dan kalau misalnya gua lihat-lihat, di sini juga ada sesuatu nih. Tuh, kalian lihat, guys. Masih ada tempat misterius. Tempatnya misterius sekali. Gua bisa, kalau misalnya gua buka pintu yang ada di balik situ, guys, maka gua bisa masuk ke dalam dan naik ke atas. Ada apakah di atas? Sepertinya ada yang berhubungan dengan pipa-pipa ini untuk ke bawah. Menarik sekali. Terlalu banyak hal yang harus kita temukan ya, teman-teman. Semoga aja Miaok tidak pusing ini. Ya udah, guys. Sekarang tugas gua adalah taruh terlebih dahulu ini tongnya, plastiknya maksudnya, ke bawah. Dan habis itu baru kita akan masuk ke sekolah untuk mencari, ada banyak banget item ya. Ini dia, simsalabim, abrakadabra. Kayaknya gua harus mencari satu atau dua tong lagi. Maksudnya plastik lagi ya. Oke. Baiklah kalau begitu. Aduh, semoga aja semua itemnya dapet nih, guys. Itu kayak gua bisa ngambil sesuatu. Oh, cuma pintu doang ya. Kalau misalnya gua dapet semua itemnya, lega. Tapi kalau misalnya gua nggak dapet semua itemnya nih, teman-teman, wah, pusing 7 keliling harus kita cari sana, cari sini. Simsalabim, abrakadabra. Knock knock. Ada orang di sini. Hati-hati ada doggy. Oke, sebentar, kita cek terlebih dahulu ini nih, pipa-pipa warna merah. Ini ada sesuatu nih. Oh, mungkin aja kita harus cari tuas, guys. Sebentar, sambil gua cek ya. Nggak usah buru-buru, guys. Ini ada air nih, netes-netes. Ini ada kumisnya tuh. Apakah ada hubungannya dengan kakek tersebut? Bisa jadi. Siapa tahu aja di sini kita bisa menemukan referensi dari si bapake. Betul juga. Ada bola globe. Tidak bisa diapa-apain. Ruangan ini tidak bisa diapa-apain, guys. Ya udah. Sabar. Gua masuk ke sini terlebih dahulu. Oke. Loh, ini siapa nih? Ada administratif, guys, yang lagi ngetik-ngetik komputer. Digantiin nama boneka-boneka begini semua. Kasian banget. Kok ada? Oh no, itu dikunci. Kita dikejar ya, guys. Kayaknya kita dikejar. Oke, sabar. Tutup dulu. Ini ruangan apa lagi nih? Ada pipa yang bolong. Oh no. Disuruh ngapain lagi dengan pipa yang bolong tersebut? Kita jelajahin lantai satu terlebih dahulu ya. Oh, ini untuk sembunyi. Oke, sip. Sembunyi. Dia ngejar kita, guys. Yang kecil galak betul. Weh, yang kecil galak betul, guys. Tuh, kalian lihat, mukanya aja udah galak kayak begitu. Kamu kecil-kecil galak kamu ya. Nanti udah besar gimana kamu? Nggak boleh galak-galak. Nanti aku nggak kasih kamu mainan loh. Oke, kita lari, guys. Bisakah kita gocek dia? Ternyata bisa. Hahaha, kecil-kecil bisa digocek. Kasian deh lu. Kecil-kecil masih bisa digocek. Oke. Ada angka, guys. 52. Apakah ini ada hubungannya dengan sesuatu? Ini juga ada ini. Ada sesuatu ya, teman-teman. Tidak bisa kita interaksi. Sepertinya ada gear nih. Ini pasti ada kodenya. Jadi kita harus hafalin 52. Nanti mungkin kalau kita taruh sesuatu di sini, ini geser dan ada kode selanjutnya. Maybe yes, maybe no. Oke. Gua udah lumayan mengerti ya game yang satu ini. Oh. Itu siapa yang buka pintu? Astaga, si doginya. Si dogi ciliknya, guys. Ini bisa ketat. Oke, kita bisa ke atas juga ya, teman-teman, supaya menghindari si dogi ciliknya ya. Tetapi masih banyak sekali item yang harus kita temukan. Ada lantai dua juga sih. Oke, sebentar. Siapa itu?
Oh, dogi 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 dogi. Hap. Tidak bisa. Tidak bisa. Masuk lagi, guys. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, jangan dulu ke situ. Jangan dulu ke situ. Ya. Aduh, ditutup. Aduh, ditutup. Aduh, ditutup. Si doginya masih ngejar gua. Ya ampun. Oke, 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 oke. Aman sih, aman. Tempat apa lagi nih, teman-teman? Alamak, banyak banget yang harus gua lakukan. Ini tempat apa lagi nih? Tuh, ada pipa lagi yang lewat ke sini, guys. Wah, kita mau main Plant versus Zombie kah? Ini kok gerak? Wah, ini tanaman karnivora ya? Pemakan serangga nih, teman-teman. Jangan sampai kita kemakan. Oh, oke, okay. Itu ada petunjuk tuh. Ini ada petunjuk ya, teman-teman. Nanti coba kita cek. Ada magnet, magnet. Nggak bisa diambil lagi magnetnya. Ada item nggak sih yang bisa kita ambil lagi? Oh, ini baterai ya. Wadadidaw, teman-teman. Kita harus sabar-sabar di dalam game yang satu ini. Karena apa? Karena banyak sekali yang harus kita cari. Oh, saya bisa ke sini. Bisa, teman-teman. Tetapi tidak ada apa-apa. Nggak usah lari. Nggak usah lari terlebih dahulu. Kalau kita tidak dikejar-kejar, tidak usah lari. Aha, tempat apa lagi nih teman-teman? Tuh, di atas sana juga ada sesuatu. Tapi kayaknya kita harus punya... Aduh, kode lagi nih. Ini kode dari mana ini? Oh no, kode yang tadi lagi ya teman-teman ya. Gue belum bisa buka kodenya masalahnya. Oke, kalau gitu... gua harus kemana? Itu bukannya ruangan yang sebelah ya? Ya, betul sekali. Gak ada apa-apa. Aduh, guys, gua pokoknya harus mencari satu kantong lagi dan juga lampu. Yes, betul sekali. Masih ada kantong dan juga lampu ya. Gua make sure sekali lagi ini harusnya dibuka aja, nggak usah ditutup lagi. Jadi gua tahu teman-teman, pintu mana yang udah gua buka, pintu mana yang belum gua buka ya. Sabar, gua keliling lagi nih, guys. Make sure semua tempat udah gua jelajahin. Tuh kan, ah, kita nemu satu tuh, guys. Ya, lihat apa nih? Oke, oke, ada petunjuk nih, guys. Ada petunjuk. Bentar, gue tutup dulu ya. Ada petunjuk. Katanya kita disuruh melihat teropong, tanda tanya, tanda tanya. Terus apa lagi nih? Oke. Ada magnet-magnet kecil. Ada mikroskop, teman-teman, untuk ngelihat sesuatu yang kecil, super-duper kecil. Ada yang bisa gue ambil? Tabung. Tabung ini buat apa? Apakah kita akan bereksperimen, guys? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Ini apa lagi nih? Oh lala. Ada teka-teki lagi di situ, teman-teman. Ini kah? Tunggu dulu ya. Oke. Ini buat apa ini? Oh, mungkin saja di belakang kita itu kan ada gambar burung, teman-teman. Jadi kita harus ikutin garisnya. Oke. Ada mata sama ada tengah ya. Ada mata sama ada tengah. Ini mata mungkin, ini tengah, terus ke bawah, terus ke sini. Gitu. Eh, gimana ya? Sebentar, gue cek lagi. Oh. Setelah mata ada lurusan lagi, guys. Ke sini. Enggak, miau auk. Ini kah? Oh. Enggak juga. Oh no. Oh. Ya, guys. Miauk buntu nih. Jadi gua harus ke... Oh. Sebentar. Ke sini terus ke sini. Ini udah betul nih. Ke situ, ke situ. Gua harus gimana nih, teman-teman? Sesuatu kayak yang salah. Sebentar. Ah. Sepertinya betul kok. Itu mata. Terus kita ke kanan. Strip, strip, strip. Bentar. Apa ininya yang salah ya? Enggak. Ah. Aduh, nge-crash. Tidak, teman-teman, nge-crash. Jangan bilang kita harus mulai dari awal lagi. Ternyata benar sekali, teman-teman. Gara-gara gamenya nge-crash, gua harus ngulangin lagi dari awal. Tetapi tidak apa-apa. Demi kalian semua nih, teman-teman, gua coba percepat ya progresnya ya. Sebentar ya, teman-teman, nanti kita ketemu lagi. Coto mate kudasai. Oke, teman-teman, mumpung kita ada updatean baru, jadi gua masuk ke sini terlebih dahulu ya. Sebentar, sebentar. Sebentar. Aduh, itu ada valve-nya. No! Gua harus ambil di mana valve-nya, guys? Oh no, gua udah nemuin tuh.
ada valve-nya. Tapi hi. Tapi di mana ya, guys? Linggis, gua harus cari linggis. Oh no. Kok dia masih ada di sini? Sabar. Wah, si kecil itu lagi mengintai kita nih, teman-teman. Bahaya sekali nih. Oh, ada dua. Ada dua. Aduh. Sabar. Gua harus ke sini terlebih dahulu. Kita harus cari linggis, guys. Harus cari linggis. Di mana ya linggis ya? Aduh. Oh no. Oh no. Oh no. Ada dia, ada dia, ada dia. Ada dia. No. Keluar dulu. Oke, aman. Amankah? Sabar guys. Please dong, gamenya jangan nge-crash lagi dong. Aku tidak mau gamenya nge-crash, Nitch. Karena ngulangnya tuh dari awal bet awal. Oke, dia masuk ke dalam situ. Oke, mantap. Kalau begitu gua akan masuk ke sini, guys. Ada satu ruangan. Yes, akhirnya gua mendapatkan linggis. Mantap. Dengan begini, teman-teman. Ini apa nih? Ada chat. Ada lagi. Sabar. Ambil ini. Kamu ngapain sih? Udahlah, jangan kejar-kejar aku. Kenapa kamu selalu mengejar-ngejar aku? Oke, sebentar, guys. Mamam nih. Gua kunci dulu situ. Terus gua ke toilet terlebih dahulu, teman-teman. Kalau nggak salah di sini toiletnya. Mantap. Masuk dulu. Nice. Ambil. Nice sekali. Ada ruangan lagi. Ini ruangan apa nih? Oh, cuma muter-muter doang, guys. Oke, gua siapin terlebih dahulu valve-nya ya. Karena sepertinya kita harus ke ruangan sini nih. Duh, semoga aja nggak ada dia di sini. Ternyata ada. Kita keluar terlebih dahulu. Hulala, sebentar teman-teman. Oke. Gua belum ke lantai 2 nih masalahnya. Duh. Oh. Dia sampai mana dong? Kalau mau ngejar kita sampai mana dia, guys? Oh, sampai sini ya. Sampai di sini dia sudah tidak mengejar kita lagi. Kecuali si doginya nih. Si doginya benar-benar dah. Kamu rajin sekali. Hah? Ngejar-ngejar aku. Sudahlah, tak usah dikejar. Aduh, dia jaga di situ. Gimana caranya gue taruh valve-nya nih, guys? Yowes, gini. Daripada kita buang-buang waktu untuk menunggu dia, gue kan tadi sudah mendapatkan satu kantong lagi. Kita taruh dulu nih, guys, kantongnya ya. Nah, dan seingat gue, teman-teman, di atas itu ada kantong ini juga. Nah, kita lihat apakah sudah menjadi merah. Yes. Kayaknya gue harus mencari dua atau satu lagi nih, guys. Kantongnya ya. Aduh, semoga aja dapet dah. Yuk, lanjutin lagi teman-teman ya perjalanan kita. Perjalanan ini sungguh amat memusingkan. Apalagi kalau nge-crash gamenya. Oke, sebentar. Jangan nyanyi, Miok. Jangan nyanyi. Fokus. Oke, taruh. Yes, terus diputer. Oh. Wah! Udah gue puter kan? Udah gue puter terus ngapain? Naik ke atas, naik ke puncak gunung tinggi sekali. Apakah dia masih mengejar saya? Sepertinya sudah tidak ya teman-teman. Oh, dia masih ngejar gue dong. Oke. Ini gue masih belum tahu kodenya. Gak apa-apa. Aduh, dia pakai tahu segala gue ada di situ. Ya udah gue kesini. Dia pasti tidak akan menemukan saya kalau di sini ya. Hai, kakek. Udahlah, jangan kejar-kejar aku. Tapi dia bawa-bawa tong sampah ya teman-teman. Dan di belakang tong sampahnya dia itu peralatan bersih-bersihnya dia. Entah itu sapu, pel. Wow. Rajin sekali kakek-kakeknya ya teman-teman. Untung aja ada tempat ini nih. Jadi gue bisa aman. Oke, sekarang kita naik lagi ke atas. Mantap. Nah, tadi kita sampai mana ya? Sampai ruangan ini nih. Ruangan. Oh, di atas sana juga ada sesuatu tuh, guys. Gimana caranya gue ke atas sana? Ah, itu saya juga tidak tahu. Sebentar ya. Ruangan teleskop. Iya. Ruangan teleskopnya di mana tadi? Lupa ingat saya. Nah, ini dia. Ruangan teleskopnya. Oke, kita itu tuh. Ada plastik lagi di situ, teman-teman. Gua bisa naik ke sini kayaknya.
Tetapi untuk memecahkan ini gimana caranya? Itu dia tuh, yang dari tadi saya pusingkan, guys. Dan tadi gue bisa ambil ini, nice. Ada lagi yang bisa gue ambil? Kayaknya kalau misalnya sesuatu yang bisa kita ambil, maka bisa kita pakai nantinya ya. Uh-oh, ada suara. Suara-suara. Tutup dulu kali ya. Oke. Kita cari sebelah sini harusnya. Nah, tuh. Harusnya benar. Nih. Ini matanya. Ini ke sini. Ke sini, gitu. Nggak bisa, guys. Gimana ini ya? Apakah ada sesuatu yang gue salah ya, teman-teman? Oke, oke, gini aja. Gue naik dulu deh ke sini deh, biar aman ya. Sabar. Pasti dia ke sini nih. Nggak ya? Ambil. Sip, gue sudah mengambil ini. Jadi sekarang kita kemana nih, teman-teman? Aduh, kayaknya kita sudah tidak bisa kemana-mana nih guys. Tapi di situ ada ruangan rahasia yang bisa kita masukin dan dia nge-crash lagi. Alamak, ini gimana caranya gue mau main teman-teman kalau dia nge-crash mulu di situ? Oke teman-teman, kita sudah sampai di sini lagi dan semoga saja tidak nge-bug lagi ya teman-teman. Dan gue juga udah tahu sih. Akhirnya gue lihat-lihat sedikit lah guys. Ini kodenya sebenarnya harus gimana? Dan akhirnya gue mendapatkan kodenya. Satu lagi. Nah, seperti itu. Dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang turun. Jadi kita bisa ke atas sana ya sekarang ya, guys. Yuk, let's go yuk. Aduh, 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 aduh. Memusingkan sekali tuh teka-tekinya, guys ya. Ternyata ada satu yang tidak boleh dinyalakan. Nah, ini gue tinggal lompat aja ke sini. Ya, jatuh gue. Oke, sabar. Pelan-pelan makannya, Mio. Oke, yang ini nih. Nah, yang ini kan aman nih. Aduh, please dong. Jangan nge-crash lagi dong. Ini progres gue udah 3 kali nih. Masa iya gue nge-crash lagi nih, temen-temen? Nyebelin banget. Ini ada tombol. Tidak. Dia nge-crash lagi, temen-temen. Padahal kita sudah sampai di atas sana. Kenapa? Why? Why, my friend, you crash like that, leh? Hah? Ngeselin sekali. Guys, sebelum kita ke ruangan tersebut, di sini gua udah coba berusaha untuk turunin grafiknya ya, teman-teman, dan semoga saja tidak nge-crash lagi. Gua juga nggak tahu tuh kenapa game-nya bisa nge-crash seperti itu ya, teman-teman. Tetapi ya semoga saja sudah tidak nge-crash lah istilahnya. Aduh. Oke, ruangannya harusnya di sini. Kita nggak perlu lihat lagi, teman-teman, burungnya karena kita tadi sudah lihat. Situ, yuk bisa yuk. Nice. Terus tinggal naik aja. Please jangan nge-crash ya. Please banget jangan nge-crash. Kita kayaknya harus cepet-cepet keluar dari ruangan ini deh guys. Oke. Semoga aja, semoga aja, semoga aja, semoga aja. Oke. Aman-aman saja. Naik. Nice. Kok di gua malah naik lagi? Sebentar, sebentar, sebentar. Gua dapat handle. Nice sekali. Nah, ini handle buat di mana nih, teman-teman? Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, oke. Kalau gue sudah mendapatkan satu item, mending gue keluar aja dari sini terlebih dahulu, ya kan? Waduh, ada doggy lagi. Supaya apa? Supaya tidak nge-crash. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Sebentar, 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 sebentar. Ini ada handle. Wah! Double kill! Now! Oke, sabar, 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 sabar. Masih bisa, masih bisa, masih bisa. Untung aja gue belum ditangkep. Oke, dari sini, dari sini, dari sini. Nah. Ah, bisa jadi handle-nya buat di bendera, guys. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Coba dulu. Nice, bisa. Oh, bisa, bisa. Nah, gitu dong. Mantap sekali. Dan kita mendapatkan kunci apa ini, guys? Ini kunci apa ini? Coto mate kudasai. Dan kalian masih ingat kan? Tadi ada yang kita putar dari sini. Ternyata, teman-teman, itu untuk mengalirkan air untuk ke sini nih. Nih, kalian lihat tuh. Ada air yang... Oke, oke, oke. Sebentar, sebentar. Gue pergi dulu dari sini. Ada air yang keluar, kan? Nah, itu dia tuh, teman-teman. Oke. Gue juga sudah berhasil mengumpulkan yang namanya... Back. Untuk amunisi di sini nih. Coba dulu ya, teman-teman. Siapa tahu aja, pintu yang ada di sebelah kiri juga sudah mencair nanti. Aduh. Nah, itu dia, guys. Itu dia si jali-jali. Widih. Apa butuh satu lagi ya kayaknya ya guys? Bisa jadi nih. So far so good sih.
udah gak nge-crash ya temen-temen. Cuma grafik gue jadi jelek aja nih. Oke, oh iya, di belakang sana juga. Bisa kita coba ya teman-teman untuk kuncinya. Simsalabim, abrakadabra. Ah, tidak bisa guys, coba kuncinya. Jadi, kita harus kemana? Tuh, kalian lihat tuh. Tuh, airnya keluar dari situ ya. Kuncinya ada kemana? Ada satu ruang lagi yang ada gemboknya. Ruangan mana ya? Kok gue lupa inget nih teman-teman. Oh, ruangan ini nih. Aduh. Oke, lari dulu. Gak segampang itu dong. Mereka sudah menjaga gue di sini, guys. Nyebelin banget. Hai, cuma kamu satu-satunya doggy yang di sini yang baik. Ya udah, gini aja deh teman-teman. Gue mau ngecek ruangan yang pintu ada beku ya. Ah, di lantai 2 juga ada kode yang beku ya. Iya juga teman-teman. Aduh. Masih banyak banget yang harus gue lakukan. Oke, kita lihat. Hi, sudah tidak beku. Sepertinya sudah tidak beku, guys. Nice. Buka. Simsalabim, abrakadabra. Uhuy. Oke, kita dapat apa itu? Ini apa nih, teman-teman? Oh, kentang. Ya ampun. Ini kentang buat taruh di mana? Oh, baterai. Tuh dulu, tempat baterai di lantai 2 juga. Ah, bisa jadi, guys. Kentang setahu gue ya, gue pernah lihat teman-teman pengetahuan yang di mana kentang itu bisa menjadi. Oh, ada doggy di situ. Ah. Hai. Menjadi sumber energi. Oke, mereka berdua ada di situ ya. Jadi ada dua hal yang bisa gue lakukan nih teman-teman. Yang pertama, gue akan ngecek ruangan yang ada kodenya. Tapi di sini belum bisa, guys. Ah, sayang sekali. Ini harus diapain ya? Itu dia tuh, gue nggak tahu teman-teman harus diapain. Oh no. Oke. Berarti tujuan gue adalah ke lantai 2 nih. Yang dimana ada baterai. Oh no. Oke, ada baterai dan juga ada. Di mana lagi ya? Gue lupa inget. Sebentar. Gue dapet item apa aja sih? Kunci sama baterai. Oke. Kalau gitu baterai dulu deh. Ini bukan sih? Bukan. Jangan masuk ke ruangan itu. Serem banget. Ini nih harusnya nih guys. Kita taruh sini nih. Bisa kan? Tuh bisa guys. Tapi itu terjadi apa? Apa yang terjadi di situ? Oke, sabar. Gue muter terlebih dahulu. Jadi kita kalau lagi dikejar-kejar, maka pandangan kita akan ngeblur ya. Ah, disuruh ngapain ini guys? Ini disuruh ngapain ya? Atau jangan-jangan kita harus menunggu terlebih dahulu kali ya teman-teman? Soalnya kan itu tanaman. Siapa tahu aja nanti dia akan berkembang. Nah, mungkin saja. Terus? Sekarang gue harus kemana dong? Iya, betul juga. Eh, kita udah ngecek ruangan yang ada di bawah nggak guys? Kayaknya udah deh tadi deh. Nggak bisa dibuka kan? Terkunci kan? Tuh, ruangannya itu tuh. Coba dulu deh. Iya guys. Ruangan ini juga terkunci. Lah terus? Saya harus melakukan apa ini teman-teman? Oh no. Ini juga masih misterius banget sih. Kalau misalnya kalian lihat, di sini kan ada apa namanya air nih. Nah, ini air buat diapain juga gue masih belum tahu, guys. Wah, kaget gue, ya ampun. Oke, so far ketika gue nurunin grafiknya, kita bisa melakukan banyak hal ya. Berarti sekarang tujuan utama gue itu adalah. Oh no, jangan masuk situ. Serem banget. Ini doang nih teka-tekinya nih guys. Gue gak tahu nih harus diapain nih teka-tekinya. Ada lampu. Ini udah gak bisa diambil lagi lampunya. Oh. Dia kesini lagi kah? Ya ampun. Oke. Lari lagi deh. Kayaknya gue bisa melakukan sesuatu di atas sini deh guys. Enggak.
Waduh. Waduh, jangan nge-crash, jangan nge-crash, jangan nge-crash. Oke. So far saya buntu, teman-teman. Saya tidak tahu harus ke mana ini. Alamak. Teman-teman. Saya harus bagaimana ini? Kayaknya gue harus ke lantai 2 sih. Tapi gue dihalangin terus, teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Kita berpikir dengan jernih terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebentar, sebentar. Itu ada baterai. Baterainya udah kita gunain. Nah, terus harus kita apain lagi, guys? Atau jangan-jangan kita kan udah pegang tabung nih. Mungkin aja kita harus membuat sesuatu supaya kita siramkan ke tanaman tersebut dan baru tanaman tersebut akan bergerak. Bisa jadi seperti itu. Nah, permasalahannya, gue mempunyai satu kunci yang gue nggak tahu buat buka yang di mana nih, teman-teman. Dan juga gue ada kode, tapi kode ini gue juga nggak tahu dapetnya dari mana. So far yang kita tahu, teman-teman, ada dua kode di ruangan sekolah, tetapi tidak bisa kita geser gara-gara itu masih beku. Aduh. Sebentar, sebentar. Gue berpikir terlebih dahulu. Guys, akhirnya gue menemukan caranya. Ya ampun, ternyata ini nih kuncinya nih. Ini guys, ya tabung ini adalah kuncinya. Dan dari tadi gue anggurin doang. Ya ampun, ternyata tabung ini kita bisa kasih, bisa tampung air. Dan setelah kita tampung air, teman-teman, baru kita siremin ke es yang ada di papan tersebut. Nah, dengan begitu baru kita bisa mendapatkan kodenya. Ya ampun. Gua harus keliling-keliling terlebih dahulu untuk mencari tahu ya, teman-teman, caranya seperti apa. Maafkan saya, miau auk. Nup nup. Oke, sabar. Sebentar, sebentar, sebentar. Gua lupa ingat caranya ada di mana. Ini dia. Oke. Iya, lari dulu. Gocek dulu, teman-teman. Itu kenapa dia sudah semakin cepat ya larinya ya? Sabar, sambil gua tunggu, teman-teman, airnya full. Oke, sabar. Yes. Finally. Oke, please banget. Please banget udah. Semoga aja udah nih, guys. Semoga aja udah nih. Bisakah kita gunakan di sini sekarang? Nah, tuh kan bener, guys. Bisa. Ya ampun. 52 23. Oke, 5223. 5223. Akhirnya gue sudah mendapatkan kodenya. Nah, gini dong baru enak ya. 5223, guys. 5223. Bukan di sini. 5223. 5223. 5223. 5223. 5223. Aduh. 5223. 3. Sip, salabim, abrakadabra. Dan kita mendapatkan yang namanya satu lagi. Apa namanya? Semprot-semprot ya, teman-teman. Mantap. Nah, sekarang gua harus kemana nih, teman-teman? Jadi, gua bisa ke atas tuh, guys. Aduh, kesini. Sebentar. Ada sesuatu yang pengen gua lakuin terlebih dahulu sebelum kita ke atas sana ya, teman-teman. Jadi, semprotan ini ternyata kalau misalnya kalian inget-inget itu berwarna merah dan juga berwarna biru, ya kan? Aduh, kenapa dia tahu lagi sih lokasi gua ada di mana? Nyebelin banget. Tutup. Nah, itu dia jawabannya ya, teman-teman. Merah, biru sama dengan ungu. Merah, biru, sama dengan ungu. Wah, lari dulu. Sabar guys. Emang kita main India-Indian dulu, guys, ya. Mau kemana kita? Oke, bikin biru dulu. Oke, udah biru semuanya ya, teman-teman. Sekarang kita tinggal ganti ke merah. Lari lagi. Udah belum sih? Belum. Sebentar guys. Gua harus keliling-keliling terlebih dahulu seperti ini nih. Belum ya? Oh, jadinya warna merah doang. Hai. Nah, tuh, ada kuncinya, guys. Dan kita bisa mengambil kuncinya. Mantap.
Mantap. Dan sekarang yuk mari kita ke ruangan, bukan ruangan ini, ke ruangan yang satunya lagi. Sebentar. Ini udah seru banget nih guys. Ini udah seru banget nih. Nah, ke ruangan yang ini nih. Sip. Oke, guys. Kita tinggal kesini aja nih. Nah. Terus, siap-siap. Nice banget. Siap-siap lagi. Siap-siap. Nice banget. Jangan jatuh. Oke. Gua akan ambil ini. Nah, finally teman-teman, kita ada di ruangan baru lagi ya. Dimana gua nggak tahu teman-teman ini ruangan apa. Dan so far seperti yang kalian lihat, kita sudah mendapatkan 2 kunci ya. Ini mungkin aja udah nggak perlu kita pakai lagi. Jadi gua taruh sini aja deh. Sip. Nah, apakah kita bisa membuka salah satu pintu di sini? Bisa dong. Itu udah tandanya tuh. Biasanya teman-teman kalau tidak bisa itu tandanya warna merah. Ini tandanya warna putih, berarti kita bisa buka ruangan ini. Mantap. Oke, berarti ini udah nggak perlu. Hilang. Oh no. Yah, kunci yang satunya lagi hilang. No, kunci yang merah hilang teman-teman. Wah, miok dodol. Jatuhkah ke bawah? Tapi gue dodol banget guys. Gue dodol banget. No, kunci yang satunya lagi hilang. Iya. Ya, kunci yang satunya lagi hilang, teman-teman. Sepertinya gua harus ngulang lagi. Ya udahlah ya, perjalanan kita sampai di sini aja terlebih dahulu, teman-teman ya. Nanti gua lanjutin next episode di sini ya. Aduh, sedih banget. Ini sih sedih banget. Oh, nggak bisa. Bisa. Bisa kita ambil? Tidak bisa diambil. Aduh, pokoknya teman-teman tunggu aja next episode gue akan coba untuk di sini lagi ya. Tapi so far saya tidak bisa melakukan apa-apa ini guys. Sedih sekali. Nih, saya cuma bisa melakukan ini nih. Apakah itu? Saya pun tidak tahu. Ngapain mereka? Mereka masuk ke dalam ruangan. Menarik sekali. Ya udah, ikut-ikut aja ya teman-teman. Pokoknya harusnya gue masih mempunyai satu kunci lagi yang dimana tadi nggak sengaja teman-teman gue lempar dan menghilang kuncinya, nggak tahu kemana. Dan habis itu gue punya kotak satu dan juga linggi satu dan kita berada di atas sini ya. Nah kan, nah ngebak lagi kan. Aduh, oke. Ya udah teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Hello Neighbor kedua DLC yang Back to School. Nah, itu dia. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Nanti kita akan ketemu lagi di next video. Terima kasih banyak, teman-teman. Bye-bye. Pau.